Indonesia ini kita bisa belajar banyak hal. Yang paling mencolok dari semua patung ini adalah sekumpulan lebih dari 200 patung yang konon merupakan potret diri dalam berbagai pose yoga. Tapi, kalau dilihat lebih jelas, tatapan patung dengan pose yoga ini memiliki tatapan sinis, seakan-akan ingin mengancam. Tatapannya itu mulai dari senyum kosong, mata yang agresif, sampai tatapan yang seakan-akan ingin menghilangkan nyawa dengan kejam. Nah, kalau dilihat lebih detail lagi, di patung-patung yang senyum kosong itu, kalian bisa melihat patung ini seperti memiliki gigi dari gigi manusia. Jadi kelihatan waktu senyum itu, gigi patung itu tuh gigi manusia gitu. Ada yang mengatakan bahwa kalau didengarkan secara seksama dan teliti, di beberapa patung itu seperti mengeluarkan suara.